Okay, Jack. Oke, Jack. Dengan Ibu Betty. Iya. Ya. Silakan Bu, helmnya. Kamu ini. Saya Seno Bu dari Oke, Jack. Oh, iya. Sebentar ya, Naseno. Ada yang ketinggalan ya Bu? Enggak. Oh iya. Sebentar ya. Kalau enggak masuk aja dulu ya. Oh, nggak usah Bu, saya tunggu di sini aja nggak apa-apa. Sebentar aja, Ibu meminta tolong. Ayo. Oke, Jack. Iya Mbak. Mas Denny. Iya benar. Ya. Sebentar Mbak. Ya. Oke, helmnya Mas Denny. Makasih Mbak. Iya. Ayo Mbak, buruan Mbak. Oh iya, sebentar ya Mas ya. Tumben nih penumpang diem aja. Biasanya kalau dapat penumpang cowok pasti nanya-nanya. So akrab. Namanya siapa Mbak? Tadi kan udah ada di orderan. Asna. Oh iya, saya lupa. Ya udah. Biar lebih akrab lagi, saya panggil Asna aja ya. Udah nikah belum? Belum. Tapi walaupun belum nikah, Om pasti tahu dong, cincin buat kawin yang bagus itu kayak mana? Cincin kawin? Kalau saya lihat dari penampilan kamu sih, Om punya tes yang baik. Laki-laki tuh nggak kreatif ya? Payah. Menurut kamu, cincin kawin yang bagus itu batu apa ya? Batu baterai kali Mas. Silahkan masuk Naseno. Iya. Silahkan duduk. Tunggu sebentar ya Naseno. Aduh. Gimana mau dapet jodoh kalau kusut begini? Kok bulu kuduk gue merinding? Perasaan gak enak nih. Mas Seno, kenalkan ini anak ibu satu-satunya. Namanya Betty. Ayo salim. Ya udah, ngobrol-ngobrol aja dulu ya, biar tambah akrab. Ibu mau bikin minuman dulu ya. Gak usah repot-repot Bu. Kita jalan sekarang aja juga nggak apa-apa Bu. Itu mah soal gampang. Biar Betty yang bikin minum dulu ya Bu. Iya. Seno, iya Bu. Udah punya pacar belum? Cocok. Mau nggak jadi menantu ibu? Kok malah ngelamun Mas? Mending main gitar lagi daripada manyun. Syukurlah ada orderan. Ya sayang wanita. Takut dimarahin istri ya, Mas? Pantes main gitarnya kurang bagus. Kepo sih. Mbak. Mas! Ongkosnya belum, Mas. Yaudah, Mbak, gampang. Yang penting, kamu ikut saya dulu. Ayo. Aduh, Mas. Ini tanggung jawab saya kan cuma nganterin Mas sampai mall ini. Abis itu udah Mas bayar saya 40.000. Aku cuma minta bantu cari cincin aja kok. Masalah ongkos mah gampang. Udah tenang aja. Mas, saya tuh nggak biasa Mas nerima barang dari orang yang nggak saya kenal. Lagian saya juga belum mau nikah kok. Siapa yang mau ngajak Mbak nikah? Saya cari cincin itu untuk pernikahan saya sama pacar saya. Naseno. Tunggu sebentar, kenapa keluar? Bu, ibu sebenarnya jadi pergi atau enggak? Jadi, sabar dong nungguin si Betty. Bukan yang gak sabaran, Bu.
Kok malah jadi runyam kayak gini ya? Kalau misalnya emang ibu nggak jadi pergi, nggak apa-apa. Ibu tinggal cancel. Saya mohon maaf nih, Bu. Saya ada orderan lagi, saya harus narik. Nggak sabaran amat sih. Bukannya udah masalah nggak sabaran, Bu. Tapi saya ada orderan lagi. Permisi ya, Bu ya. Ya, Naseno. Aduh, gimana sih? Naseno, awas ya. Saya laporin nanti. Tahu rasa. Mbak, kok kelihatan bingung gitu? Jadi gini loh, Mas. Gue ini sebentar lagi mau nikah. Tapi kenapa ya? Gue kok nggak yakin sama calon suami gue itu, Mas. Kenapa? Soalnya dia ganteng. Anaknya orang kaya. Udah mapan lagi. Masa sih dia mau sama gue? Jangan-jangan dia cuma mau main-main doang. Mbak, jangan berprasangka gitu. Mungkin... Mungkin apa? Mungkin dia sakit mata gitu, Mas. Gue kan gak cakep-cakep banget. Masa dia mau sama gue? Mbak gak tahu ya betapa cantiknya istri saya. Oh, jadi bener ya, Mas. Ada orang cakep yang mau nikah sama orang jelek. Halo, Mi. Halo, Pi. Iya, Mi. Papi selalu mengingat nasihat Mami. Mas, ngapain berhenti sih? Buruan dong. Pi, itu suara siapa? Mami denger ya? Eh, Papi! Selamat siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari cincin pernikahan, Mas. Silakan lihat-lihat dulu aja, Mas. Oke. Kalau menurut kamu, cincin yang bagus yang mana, Nak? Bentar, Mas. Yang itu, Mas. Yang mana? Tuh. Nomor 4 dari atas tuh. Simpel, tapi kelihatan mahal, Mas. Iya, ya. Saya suka yang itu. Sebentar ya. Gini, Mas. Gue harus jawab apa ya, Mas, ya? Boh, terserah Mbak. Hah, gimana sih, Mas? Kasih saran, kek. Apa, kek? Kok malah diri reject sih? Kayaknya jari tangan pacar saya sama dengan jari kamu. Mas? Ya, Mas? Saya mau pesan yang itu deh. Yang itu. Yang ini ya, Mas? Ya. Yang ini berlian. Pasti banyak makin cantik kalau pakai cincin ini. Langsung aja kita ukur ya, Mas. Oh, boleh. Oke. Okay. Mbaknya? Nak, ayo. Semuanya 30 juta, Mas. Bentar ya. Mas, sebentar ya, Mas. Ya. Ini, Mas. Saya nulis bon dulu ya, Mas. Makasih ya. Oh iya, Mas. Halo? Oh iya, kamu lurus aja. Ntar aku tunggu di depan deh. Oke. Iya. Nak, aku ke depan dulu ya bentar. Sebentar aja. Silakan, Mbak, bonnya. Wah, kalau gitu nanti kasih orangnya aja langsung, Mas. Ambil aja, Mbak. Halo, sayang.
Sorry ya, tadi mobil aku mogok. Tapi tenang aja, aku udah dapet cincinnya loh. Matanya ada berliannya lagi. Oh, berlian? Iya. Oh ya udah, kalau gitu kita ke dalam. Oh, ternyata berlian itu bisa bikin yakin toh.